subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda berada. Kembali kita akan nguri-nguri budaya, berbagi rambu-rambu hidup dan kehidupan warisan leluhur Nusantara. Bersama saya Pak Dewas Podo. Kali ini kita akan berbagi kupas tuntas nasib weton Rabu Pahing di tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun yang istimewa, tahun kabisat. Lalu bagaimanakah nasib weton Rabu Pahing di tahun 2024? Di dalam pandangan hidup masyarakat Jawa, nasib seseorang merupakan cokro manggilingan, yang artinya seperti roda yang berputar, kadang berada di atas tetapi kadang juga berada di bawah. Begitu pula nasib orang-orang weton Rabu Pahing. Di tahun 2024 nanti ada yang di atas, ada yang di tengah-tengah, dan ada juga yang di bawah. Jadi meskipun sama-sama memiliki weton Rabu Pahing, nasib dan keberuntungannya akan berbeda. Semuanya tergantung dari nilai keberuntungan dan kehidupan Anda, dan juga usia Anda. Mari kita bahas satu persatu. Weton Rabu Pahing. Rabu neptunya di angka 7, Pahing neptunya di angka 9, di total berjumlah 16. Ponco Sudo Tibo Sri, Sabto Sudo Tibo Tunggak Semi. Untuk Rabu Pahing yang berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun, ini usia-usia remaja SMP dan juga SMA. Di tahun 2024, nilai kehidupan dan keberuntungannya berada di angka 6. Ini artinya di usia remaja Anda nanti di tahun 2024 kehidupannya akan semakin menyenangkan. Teman-teman bertambah banyak di dalam pergaulan, seolah-olah teman-teman Anda belum lengkap kalau Anda belum hadir di dalam lingkungannya. Anda belum hadir ketika mereka sedang berkumpul. Rasanya belum lengkap tanpa kehadiran Anda. Untuk prestasi di sekolah juga berpeluang besar di tahun 2024 nanti Anda mendapatkan prestasi, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Mungkin saja ada yang berbakat di bidang kesenian maupun olahraga. Prestasinya terbuka lebar nanti di tahun 2024. Tetapi juga patut hati-hati untuk weton Rabu Pahing di tahun 2024 yang berada di usia remaja ini, angka 6 bisa sama dengan angka 0. Ada sebagian kecil orang-orang Rabu Pahing yang justru mengalami penurunan yang drastis di usia-usia ini. Lalu selanjutnya, untuk Rabu Pahing yang berusia 18 tahun sampai 24 tahun, nilai kehidupannya berada di angka 2. Rabu Pahing tidak memiliki angka 1, angka 1 dilompati. Untuk mereka Rabu Pahing yang berada di usia 18 tahun sampai 24 tahun, nanti di tahun 2024, bagi yang belum memiliki pekerjaan, jika ingin mendapatkan pekerjaan, sampean harus berusaha lebih keras daripada orang lain. Karena angka 2 ini angka yang biasa-biasa saja, keberuntungan yang biasa-biasa saja. Bagi yang sudah bekerja, jangan sampai keluar dari pekerjaan ataupun ingin pindah kerja nanti di tahun 2024. Karena ketika Anda sampai pindah kerja, situasinya belum tentu lebih baik daripada yang Anda alami sebelumnya, bahkan bisa lebih buruk. Karena posisinya masih di angka 2, nanti untuk Rabu Pahing yang berusia 18 tahun sampai 24 tahun di tahun 2024, wajib hukumnya menjaga keseimbangan antara
pemasukan dan pengeluaran keuangan. Kalau sampean tidak bisa mengendalikan hal ini bisa berakibat Anda akan mengalami kesulitan keuangan, bahkan bisa terjerat hutang. Lalu selanjutnya, untuk Rabu Pahing yang berusia 24 tahun sampai 30 tahun, nilai kehidupannya berada di angka 3. Ini artinya nanti di tahun 2024 aura Anda sedang sangat luar biasa. Daya tarik Anda meningkat dengan tajam. Bagi yang belum memiliki pekerjaan, aura yang baik ini akan bisa membantu Anda mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan. Bagi yang sudah bekerja, aura baik ini akan bisa meningkatkan karir Anda di tempat bekerja. Begitu pula bagi yang memiliki usaha, entah dagang, produksi, ataupun usaha yang lain. Aura yang baik ini akan bisa membantu Anda meningkatkan atau memajukan usaha yang Anda miliki. Ketika berada di angka 3 ini, yang patut diwaspadai, harap lebih menjaga ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Anda. Karena ketika seseorang berada di angka 3, itu artinya godaannya akan sangat luar biasa. Godaan lawan jenis juga luar biasa. Ada lagi yang perlu Anda perhatikan, jangan sampai merasa bosan pada pasangan Anda. Lalu selanjutnya, untuk Rabu Pahing yang berusia 30 tahun sampai 36 tahun, nilai kehidupan dan keberuntungannya di tahun 2024 meningkat menjadi angka 4. Ini artinya nanti di tahun 2024 pekerjaan atau usaha yang sampean miliki memiliki kesempatan besar untuk mengalami peningkatan dan kemajuan. Karir akan meningkat. Nanti untuk usia ini di tahun 2024, bagi yang ingin membuka sebuah usaha, memulai sebuah usaha, tahun 2024 merupakan waktu yang tepat untuk Anda membuka usaha. Keberuntungannya cukup besar, tidak akan ada kendala yang terlalu berarti. Di tahun 2024, Anda juga berkesempatan mendapatkan beberapa rezeki yang tidak terduga. Lalu selanjutnya, untuk weton Rabu Pahing yang berusia 36 tahun sampai dengan 42 tahun, nilai kehidupan dan keberuntungannya meningkat lagi menjadi angka 6, menjadi angka 5. Ini artinya di usia 36 tahun sampai 42 tahun, nilai 5 ini nanti di tahun 2024 kesempatan besar akan Anda dapatkan. Puncak karir Anda bisa Anda raih bagi yang sedang bekerja, masih memiliki pekerjaan. Karir bisa meningkat. Hasil atau gaji yang Anda dapatkan juga akan meningkat. Begitu pula bagi yang memiliki usaha, Anda berkesempatan kalau ingin mengembangkan usaha yang Anda miliki di tahun 2024, entah dengan membuka cabang ataupun ingin membesarkan usaha yang Anda miliki dengan meningkatkan modal Anda. Peluangnya terbuka lebar untuk Anda meningkatkan usaha yang Anda miliki di tahun 2024. Begitu pula bagi yang baru ingin membuka usaha. Bagi yang berumur 36 tahun sampai 42 tahun, untuk Rabu Pahing terbuka lebar, terbuka kesempatan nanti di tahun 2024. Lalu selanjutnya, untuk weton Rabu Pahing yang berusia 42 tahun sampai 48 tahun, nilai keberuntungan dan kehidupannya berada di angka 6. Ingat, angka 6 ini dalam perhitungan Jawa bisa sama dengan angka 0. Itu artinya di tahun 2024 ada weton Rabu Pahing yang mengalami peningkatan yang sangat drastis di usia-usia ini. Tetapi juga ada yang mengalami penurunan yang drastis di usia-usia ini, meskipun ini hanya bagian terkecil. Misalkan ada 100 orang weton Rabu Pahing yang mengalami penurunan hanya 5 orang. Sebagian besar nanti di tahun 2024 mengalami peningkatan rezeki yang sangat tajam. Peluangnya terbuka lebar.
Lalu selanjutnya, untuk Rabu Pahing yang berusia 48 tahun sampai 54 tahun, nilai kehidupan dan keberuntungannya berada di angka 2. Ini artinya untuk yang berusia 48 tahun sampai 54 tahun Rabu Pahing di tahun 2024 harus mengerem keinginannya karena ada penurunan meskipun tidak drastis. Anda nanti di tahun 2024 harus berusaha menjaga keseimbangan antara pemasukan dan juga pengeluaran. Jangan sampai minus, karena kalau sampai minus ini akan malah semakin menumpuk, akan membuat Anda merasa kesulitan sendiri. Lalu selanjutnya, untuk Rabu Pahing yang berusia 54 tahun sampai 60 tahun, nilai kehidupannya berada di angka 3. Ini artinya nanti di tahun 2024 bagi yang sebelumnya mengalami kesulitan, di tahun 2024 nanti akan bisa segera bangkit. Jalan yang Anda lalui akan semakin mudah, tidak sesulit tahun-tahun sebelumnya. Peluangnya akan terbuka. Barangkali di usia yang semakin tua ini ada yang ingin membuka usaha, kesempatannya akan terbuka di tahun 2024. Yang patut diperhatikan karena ada pengaruh usia, jangan lupa panjenengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan yang baik, dan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa merugikan kesehatan diri sendiri. Lalu selanjutnya, untuk Rabu Pahing yang berusia 60 tahun ke atas sampai dengan 60 tahun, 66 tahun, 72 tahun, 78 tahun, insya Allah di tahun 2024 semuanya akan baik-baik saja. Rezeki berkecukupan, hubungan dengan keluarga juga baik-baik saja. Yang patut diperhatikan kembali lagi karena ini masalah usia, harap bisa menjaga kesehatan. Kembali lagi, menjaga pola makan, menghindari kebiasaan buruk yang merugikan kesehatan, dan juga tetap butuh olahraga meskipun yang ringan-ringan saja. Serta jangan lupa tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah-ibadah Anda, karena di usia-usia ini sudah waktunya kita belajar melupakan keduniawian. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada silap kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan Senusantara dimanapun Anda berada.